Halo semuanya, selamat pagi. Jadi sekarang aku mau share aktivitas pagi aku. Nah, biasanya aku tuh habis subuhan tadi jam 4:30. Terus aku mandiin Alzir. Sebetulnya tadi aku udah shoot ya, pas mau mandiin Alzir, tapi gak terekam ternyata guys. Jadi langsung aja ya aku aktivitas di dapur aku ya, kalau misal habis subuhan. Ini karena di wastafel cuci piring lagi ada piring-piring bersih yang belum ditaruh, ini aku langsung taruh aja guys. Jadi biasanya aku langsung masak aja guys, tapi karena ada piring yang belum ditaruh ya aku taruh aja biar nanti nggak kecipratan air gitu ya. Terus selanjutnya aku langsung cuci berasnya dan langsung aku taruh di rice cooker. Nah, langsung dicolokin aja dan dimasak deh. Lanjut di sini aku mau goreng tahu guys, karena lauk favorit aku ya tahu dan nggak pernah absen tiap hari goreng tahu guys. Dan tahu selalu stok di kulkas dan nggak pernah kosong. Nah seperti biasa ya, ini untuk saat bumbunya cuma bawang putih, garam dan kunyit. Nah tinggal ulek aja. Nah, tinggal digoreng aja guys. Tuh, jadi apinya dikecilin ya guys. Itu ya lumayan lumayan besar apinya. Aku lupa ngecilin. Tapi biasanya aku kecilin sih apinya guys. Terus sambil aku goreng tahu, aku sambil lalu cuci piring. Nah, jadi nggak harus nungguin tahu beres dulu guys baru ngerjain semuanya. Jadi sambil goreng-goreng atau sambil masak, aku ngerjain semuanya kayak cuci piring, bersih-bersih gitu. Nah jadi semua pekerjaan tuh kayak cepet banget selesainya gitu guys, jadi nggak buang-buang waktu juga. Lanjut, kalau udah aku buang sampah yang dari kemarin udah aku buang ya guys, karena macet banget. Nah jadi sampahnya aku, nah langsung aja aku angkat terus aku buang deh, ada pembuangan sampah di belakang dapur. Lanjut terus aku lap-lap bagian sini ya. Jadi karena dapur aku tuh nggak ada apanya ya, di atas tuh apa sih namanya aku nggak tahu, jadi langsung kayak dripping gitu, jadi banyak debu-debu dan harus setiap hari itu dilap-lap guys. Nah sambil lap-lap gitu ya kan, ya aku lihat dulu nih tahunya udah masak apa belum. Ternyata udah masak guys, jadi aku angkat dulu. Lanjut aku goreng lagi sisanya guys. Terus kalau udah aku lanjutin lagi beres-beresnya. Nah aku juga lap-lapin di bagian tempat piring karena kecipratan air-air gitu kan. Terus aku juga lap-lapin sebelahnya juga guys. Oke lanjut di sini aku juga lap-lapin di atas kulkas ya, karena jarang banget ya aku kalau itu jarang dibersihin. Jadi sekarang aku mau rajin bersihin rumah guys. Terus aku juga lap-lap di bagian meja makan, itu masih ada ikan sisa tadi malam guys. Jadi
lanjut aku mau bersihin bunga kreasi aku. Ini tuh lama banget gak dibersihin guys, jadi banyak bulu-bulu kan yang menempel. Sebab itu tebel banget, jadi aku mau bersihin. Nah, bersihin aja guys biar cepet gitu ya kan. Terus sebenarnya itu kayak udah hitam banget guys. Kalau kalian tahu hasilnya itu udah hitam banget karena jaraknya jauh gitu ya kan, yang sekitar ini, jadi nggak kelihatan gitu guys. Nah udah selesai deh. Lanjut, kalau udah aku mau sapu-sapu gitu di bagian bawah ya, nyapunya bukan di atas guys, tuh di kolong-kolong kayak gitu. Nah sebenarnya aku ada orden kolong dapur, tapi aku nggak aku pakai karena warnanya kayak ngejreng gitu loh, dan aku kurang suka guys. Nah seperti biasa ya, kalau udah jam 6 kurang gitu ada tukang sayur guys, jadi aku mau belanja gitu ya untuk masa hari ini. Sebenarnya udah ada stok cuman untuk besok gitu guys. Jadi aku belanjanya itu cuma kangkung, terus ada jagung yang udah habis, jagungnya ada, terus ada kerupuk juga. Jadi pasti kalau udah jam segitu mama sayurnya tuh mesti datang guys, bunyiin klakson gitu, dan aku sama tetangga aku ini selesai belanja gitu guys. Nah udah selesai, ini dia belanjaan aku guys, cuma segitu doang sih biasanya banyak. Lanjut di sini aku mau bikin teh. Aku mau bikin teh daun mint gitu guys. Jadi daun mintnya aku punya sendiri, nanam gitu. Jadi tinggal aku ambil daunnya 2 gitu. 4 sih karena aku bikin teh, jadi satu gelas itu ada si 2 mint. Dan di sini aku pakai 1 sendok makan, jadi less sugar itu enggak yang manis-manis banget ya gulanya. Cuma 1 sendok aja guys. Nah, lanjut di sini aku pakai teh celup. Aku ambil 1 aja, ini dibagi 2 guys, jadi dua gelas ini aku pakai 1 teh celupnya. Karena tadi suami aku beli bubur gitu di Mamang Sayur ya, jadi sekarang mau minum-minum teh gitu guys, biar anget juga dikasihin, biar lebih fresh gitu. Nah ini aku pakai air panas ya guys, bukan air dingin. Jadi pagi-pagi minumnya yang anget-anget. Oh iya, tadi sebelum aku bikin teh, aku tuh masak oseng kangkung sama toge guys, dan sekarang udah masak, jadi mau aku angkat dan sambalnya udah aku buatin ya. Nah kalau udah tinggal aku taruh aja di meja makan, terus aku ambil juga tadi gelas dannya, terus aku taruh di tempat cuci piring. Nah lanjut aku dinginin nasi guys, karena suami aku gak bisa makan kalau nasinya gak dingin gitu kan. Nah di sini aku makan duluan ya, karena suami aku lagi pegangan aku, jadi gantian-gantian gitu guys, gak bisa makan bareng. Nah kalau udah tinggal aku tutup ya pakai apa ya, tudung saji. Ini biar lalatnya nggak masuk-masuk gitu guys. Terus aku taruh aja piring kotor aku di wastafel cuci piring, terus aku cuci deh. Nah kalau udah tinggal aku panggil suami aku buat makan guys.